A huge win here tonight for Rex Taylor. Rex. Or many of you know me as WWE's Tyler Rex. Fucking fact. I am just so overwhelmed. Are you serious? By the love that's been shown by the. Halo tubers, sehat selalu dan bahagia ya. Jangan kasih kendor. Pegulat kekar yang berubah menjadi gemulai. Nama Tyler Rex dikenal sebagai bintang WWE dan pegulat handal dari SmackDown. Namun siapa sangka bahwa kini ia memilih menjadi seorang transgender dan berganti nama menjadi Gabby Allen Taft. Pegulat yang memiliki tubuh kekar tersebut bergabung dalam WWE sejak 2008 silam. Dia mengaku telah melalui diskusi yang panjang dengan putri dan istrinya sebelum memutuskan untuk menjadi seorang transgender. Ya, Tyler Rex aktif di dunia WWE pada tahun 2007 hingga 2014. Pertarungan terakhir yang dia lakoni Oktober 2014 saat itu. Sosok maskulin dan berotot terlihat dari Rex. Dia bahkan pernah melabrak John Cena dan memintanya untuk mengubah pukulannya karena dianggap mirip. Ya, siapa sangka keputusan mewujudkan dibuat Rex pada Februari 2021. Dia menjadi seorang transgender dengan mengubah kelaminnya menjadi wanita. Pria 42 tahun ini juga mengubah namanya menjadi Gabby Taft. Menariknya, Rex sudah menikah sejak 2002 dengan wanita yang bernama Priscilla Victoria Taft. Pasangan ini sudah memiliki seorang putri berusia 10 tahun. Lantas, apa tanggapan Priscilla terkait perubahan suaminya? Wanita cantik tersebut mengaku jika hubungan seks di antara mereka memang sedang ditunda selagi sang suami melewati masa transisinya. Meski begitu, Priscilla mengaku jika cinta di antara mereka tetap tumbuh. Keduanya pun merasa lebih terbuka dan jujur dibanding dulu. Energinya sudah berpindah, itu sudah pasti, tidak bisa dielak. Saya tidak pernah membayangkan untuk bercinta dengan seorang wanita sebelumnya, ungkapnya dalam podcast Her Podbean beberapa waktu lalu. Meski mengakui adanya perubahan, Priscilla mengaku jika ia tetap mencintai suaminya. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa aku mencintai manusia ini, dan aku tidak peduli apakah individu baik ini tampil seperti pria atau wanita, kata model tersebut. Waduh, kok lebih serem kayak gini ya? Menurut kalian sereman mana? Dulu atau sekarang ya? Kalau kata Mimin sih sereman sekarang ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Dan jangan lupa bahagia ya. Salam tubers. Yeah,